Bye. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Kita kembali semula untuk Klinik Syukan bersama-sama dengan Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia. Baik, untuk hari ini kita bawakan dua tetamu seperti biasa. Kita ada Puan Khairiana Samsul Khairil, Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Pematuhan Cukai, dan Encik Samsul Sofian Ahmad Anwar, Pegawai Perhubungan Awam LHDN Cawangan Kelang. Topiknya hari ini menarik. Pematuhan cukai menjamin kesejahteraan. Nak sejahtera, patuh. Senang. Okey, Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia sentiasa menggalakkan pematuhan cukai secara sukarela melalui aktiviti pendidikan dan kesedaran cukai yang dilaksanakan sepanjang tahun. Jadi pematuhan cukai dalam kalangan masyarakat amat penting demi memastikan masa depan dan kemakmuran negara terus terjamin. Jadi kita tanyakan tetamu-tetamu kita. Okay. Assalamualaikum, selamat raya. Ya, salam, selamat raya. Okay. Puan Liana, Cik Syamsul. Kalau ada soalan sebenarnya anda boleh terus ajukan berusi live Facebook nama radio. Betul. Ataupun nak telefon kita boleh juga 03-2692-7939. Okey. Ni, saya suka tanya soalan ni. Sebab sebelum ni, sebelum ni memang ramai orang yang menganggap HDN ni garam, musuh. Kalau nampak, lari. Bukan. Contohnya, saya ingatkan bila dah dapat borang EA form, okey aku dah bayar. Dia dah bayar, dia dapat borang, dia tengok je macam tu. tapi sebelum nak tahu benda tu, kenapa orang anggap LHDN dia musuh? Kenapa? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada DJ yang tegas iaitu Raifa dan juga Amar. Pepatah ada mengatakan yang kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Tapi hari ini saya tak nak cerita pasal topik cinta. Saya nak cerita pasal topik cukai. Okay. Jadi berbalik kepada soalan Raifa tadi, berkenaan dengan kenapa orang anggap LHDN sebagai musuh kan? Sebenarnya ianya lebih kepada persepsi. Persepsi dan tanggapan masyarakat tentang cukai dan juga LHDN sebenarnya. Mereka sebenarnya pembayar cukai ni dia, orang kata apa, dia mungkin dah salah anggap yang mereka tak tahu yang berkenaan dengan manfaat cukai. Jadi kalau diorang tahu berkenaan dengan manfaat cukai, mungkin persepsi mereka akan berubah ataupun mungkin lepas tu mereka dengan suci hati ataupun dengan sukarela membayar cukai. Okey. Jadi maksudnya sebab dia tak tahu persepsi ya, itu. Ya, persepsi. Tapi itulah Cik Samsul, Puan Ana eh. Siapa yang tengok anda berdua ni pun memang cepat jatuh cinta. Cakap kahwin. Tak maksudnya jatuh cinta lah kan. Okay, tak semestinya tu. Yeah. Tapi anda tak boleh mengelak daripada membayar cukai. Anda kena jadi wira negara. Betul. Okey, baik. Tapi bagi yang pertama kali melaporkan apa pendapatan mereka, ada yang kata, susahlah. Banyaklah borang nak kena isi. Banyaklah dokumen nak kena buat. Renyah ke? Ataupun mudah saja, Puan? Okey. Sebenarnya sekarang ni kita dah untuk melaporkan pendapatan kali pertama, dia kena mendaftarlah dulu dengan LHDN. Dan mendaftar ni sekarang proses dia dah lebih mudah. Kalau dulu perlu datang ke cawangan-cawangan lembaga hasil, sekarang perlu, secara online pun dah boleh mendaftar sebagai pembayar cukai. Boleh menggunakan dalam website kita, dalam Easy Hasil melalui e-daftar. Kalau nak tu boleh sangat macam-macam mana pun. Dah daftar bolehlah melaporkan pendapatan cukai melalui kita punya e-filing lah. Okey, baik. Halangan utama yang menyebabkan seseorang tu macam tak nak lapor lah, banyak sangat ke pendapatan dia? Ke macam mana, Cik Syam? Ataupun Puan Liana? Okey, selalunya isu utama yang menyebabkan halangan lah, halangan utama yang menyebabkan orang sukar ataupun tidak melaporkan pendapatan mereka adalah disebabkan mereka tidak menyimpan rekod. Sebenarnya bila kita nak buat pengisytiharan cukai, kita memerlukan data-data. Jadi data-data tu kalau rekod-rekod yang disimpan tu adalah cantik, jadi tak ada masalah lah. Maksudnya kita declare je lah kan. Cumanya kalau isu macam saya cakap tadi lah, kalau lah let's say dokumen dia tak cukup, jadi dia takut. Dia mungkin takut lah kalau dia declare nanti dia declare silap kan. Benda-benda macam tu lah. Okay.
Tapi sebenarnya macam ni lah, pengalaman saya berdepan dengan rakan-rakan bila ajak isi borang tu kan. Yeah, tak payah pa, tak payah, nanti aku kena audit pa, takut. Dia orang selalu macam tu. Sekali orang yang bagi nasihat tu kena audit. Ini pengalaman benar ni. Ini memang pengalaman betul. Maksudnya sebenarnya saya kerja macam Amal juga lah, dapat borang kan macam, oh tak apalah, tolak RM1, RM30 je. Oh maksud, dah bayar ni macam tu. Tak ada apa-apa. Tak declare. Jadi kemudian bila kita, hari-hari kita interview kan, kita betul cakap macam, oh kita kena simpan jual belagak ni, kita boleh simpan kita apa, dia kata nak eliminate lah simpan, dia kata tak kat gambar, dia kata apa ni scan simpan, macam-macam cara. So kita macam elah tak kisah macam tu kan. Bila kau kena masa tu lah baru rasa dia. Tapi mungkin ada juga yang tak tahu resip macam mana yang kita kena simpan, apa benda yang kita kena simpan, resip apa. Tak kalau saya makan makanan segera pun nak simpan cik. Okay, resip yang kita simpan ni berpandukan kalau sebagai individu, apa yang kita tuntut sebagai pelepasan lah. Macam dalam sebagai individu, kita boleh tuntut pelepasan buku. So, resip-resip buku. Lepas kita ada yang internet kan. Online internet tu, so resip-resip internet. Bukanlah semua yang kita perbelanjaan. Kalau yang berkenaan dengan perniagaan, apa-apa yang kita tuntut sebagai perbelanjaan dan perniagaan lah, itu je simpan. Okay, contoh je kalau anda beli telefon bimbit, anda kena simpan. Betul. Lepas tu kalau buku tu, buku anak macam mana? Buku anak ke buku kita? Kita kena pergi buku apa? Boleh, buku anak. Boleh, buku kita pun boleh. Oh, buku kita boleh. Termasuk majalah hiburan ke? Masuk ke tak? Dia kena yang kita apa, berilmiah lah. Aha, lepas tu barangan peralatan sukan kan, untuk gaya hidup yang RM2,500 kan? Betul. Peralatan sukan. Lepas tu kalau resit-resit perubatan, insurans, semua kan? Dah macam, tanya lah soalan kat kami tiga. Okay, sebab dia macam ni, saya tambah sikit lah kan. Sebenarnya pelepasan kita ada lebih kurang dalam 23 ataupun 25 pelepasan lah kan. Jadi pelepasan-pelepasan tu macam tadi Raifa ada sebut kan, dia kata mungkin Raifa ada buat tuntutan pelepasan lah. Mungkin Raifa nak isytiharkan cukai, tapi Raifa macam nak tuntut, nak tuntut. Bukannya semua pelepasan tu Raifa akan tuntut. Betul? Betul. Betul. Jadi apa yang Raifa tuntut sajalah yang Raifa simpan. Okey, faham? Faham tak tu? Saya faham lah. Faham-faham. Salah-salah saya paling faham, master. Faham-faham kena audit juga. Kena audit tu tak apa. Lepas tu kita boleh berbincang lagi. Dia bagi masa 30 hari, hantar surat. Lepas tu dia bagi masa lagi untuk bayar runcit-runcit pada OT tu. Tapi paling tidak kita sedarlah. Selepas Raifa tolong saya, saya tolong orang lain pula. Dia berjangkit. Lepas tu kita dapat duit. Kita pun dah habiskan duit tu. Tapi ada semua dia lagi yang tak isi duit. Okay. Baik. Apa yang diterima manfaatnya kalau kita isi cukai pendapatan? Sebab kan ada orang kan, dia tak nak bagi tahu orang tau. Puan. Sebab dia kata, dia orang tahulah gaji aku. Dia orang tahulah aku ada duit. Dia tahulah rumah aku semua yang aku jual. Tapi, itu perspektif. Cuba saya nak tambah. Buat tambah sikit lah yang tu. Sekarang ni kan kita punya maklumat ni kan dah banyak. Macam sekarang kita dah no barriers kan. So kalau tak hantar borang pun, jangan ingat tak kena audit, jangan ingat tak kena query dengan lembaga hasil lah. Kita data maklumat pihak ketiga ni, kita pun ada juga. So lebih baik hantar daripada tak hantar sebenarnya sekarang ni. Kalau dulu orang tak nak hantar sebab tak nak kena audit. Tapi sekarang kalau tak hantar, nanti adalah betul dua jenis penalty pula dia kena kan. Lebih untuk memudahkan, hantarlah kan. Jangan sejahtera kan? Betul, nak sejahtera. Kan kejap lagi sebelum puasa kena pula, dah duduk dalam tak sejahtera hari raya. Betul. Okay. Lagi satu orang kena fahamlah manfaat cukai tu. Sebenarnya orang kata apa? Cukai ni dia merupakan pendapatan kepada negara untuk menjaga segala bentuk keperluan sosial dan juga komuniti. Sebab bila kita bayar cukai, kita boleh, kerajaan boleh memastikan bahawa semua masyarakat dapat menikmati dan berkongsi. Sebagai contoh, daripada segi pendidikan, kita dapat pendidikan percuma, buku percuma, and then daripada segi perubatan, kita dapat rawatan percuma, ubat-ubatan. Itu semua adalah hasil daripada pembayaran cukai. Bayar itu, cukai, ya, betul. Kita membantu membangunkan negara. Betul. Dan pada yang sama sebenarnya kita pun dapat manfaat tu. Okay, kita pun guna manfaat tu. Tapi saya tak fahamlah apa maksud pengelakan cukai dan pengurangan cukai. Saya dengar pengurangan, elak tu kita tahulah mengelak kan. Pengurangan tu macam mana tu puan? Pengurangan ni sebenarnya itulah kita fokus pada pelepasan, pada insentif-insentif yang kerajaan dah bagi. Dan pada rebate cukai lah. Kalau
perguruan cukai ni dia lebih pada perancangan cukai yang mengikut undang-undang yang ditetapkan. Maknanya dia tidak menyalahi undang-undang lah. Ia merupakan perguruan atas jumlah pendapatan yang dikenakan cukai. Pendapatan cukai ni biasanya dapat dikurangkan melalui perbelanjaan-perbelanjaan yang tertentulah seperti yang Raifah sebut tadi tu. Beli buku, beli handphone, penggunaan internet. Ya, beli laptop kan. Laptop, itu semua kan? dapat pemulangan yang balik tu. Jangan risau. Okey. Tapi kan kebanyakan pembayar cukai ni bukanlah pakar dalam bidang cukai. Walaupun Raifah tahu pun dia tak pakar. Saya tahu pun saya tak pakar. Yang lebih pakar itu orang-orang ataupun anggota dari LHDN sendiri. Adakah LHDNM menawarkan khidmat nasihat percukaian kepada pembayar cukai? Kena bayar ke pula khidmat nasihat kaunseling itu? Sebenarnya kita memang ada menawarkan khidmat nasihat percukaian secara percuma kepada pembayar cukai. Dan bagi individu yang makan gaji setiap tahun, LHDN ada menerima banyak permohonan daripada syarikat ataupun organisasi untuk memberikan taklimat percukaian kepada pekerja-pekerja mereka. Jadi pada masa yang sama, pegawai-pegawai kami akan membantu dan juga memberi tunjuk ajar lah kepada mereka. Okey. Jadi maksudnya adalah pergi buat seminar-seminar di pejabat? Ada, semua. Ada. Maksudnya permohonan boleh dibuat. Oh, okey. Jadi bagi individu yang makan gaji setiap tahun, LHDNM memang sibuk lah. Ya, sibuk jugalah. Kalau ada permohonan tu, kita akan pergilah. Akan diberi tunjuk ajar lah juga di pejabat tu nanti. Ya, betul. Okey. Okey. Baik. Platform pendidikan khas pula macam mana untuk peniaga? Yang macam peniaga tahu, bayar cukai tak tahu. Okay. Macam mana? LHDN, kita ada menyediakan satu platform khas lah, bawah program khas pendidikan cukai khusus buat peniaga, SME dan kumpulan profesional melalui Business Support Unit. Ini salah satu inisiatif LHDN lah untuk menyediakan khidmat nasihat percukaian kepada semua jenis pembayar cukai. Bukan sahaja untuk individu. Okey. Baik, untuk anda yang baru dengar kami, kita bersama-sama dengan dua wakil dari Lembaga Hasil Negeri Malaysia. Kita ada Puan Aliana dari Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bantuan Cukai dan Cik Syamsul Sofian, Pegawai Perhubungan Awam Cawangan Kelang. Okey, ramai juga kawan-kawan dengan tu ni. Raifah, kisahlah dekat Puan Aliana tu. Kita semua dah dengar ni. Online ni. Kawan-kawan mereka tengah dengar kan. Jadi kalau anda ada soalan, okey. Cik Sul pula dah. Cik Syamsul. Maksudnya kalau ni, dia tak pernah isi, tak pernah isi, tak pernah ambil tahu pun dapat borang apa ke apa ke, tiba-tiba hari ni rasa macam, aku dah 16 tahun kerja, kena isi borang ni. Macam mana nak buat ni? Pertama sekali saya nak tanyalah sama ada dia makan gaji ataupun dia berniaga sendiri. Katakanlah dia makan gaji. Kata dia makan gaji. Kalau makan gaji tak ada masalah lah, sebab selalunya kalau dia kena cukai, selalunya dia akan buat potongan cukai berjadual. Jadi tak ada masalah kat situ. Sebab pada tahun 2014, LHDN telah buat satu, memperkenalkan satu anggota yang 2014. Cukai taksi sendiri tu. Apa nama? Pentaksiran. Final tax. Semuanya pembayar cukai tak perlu menghantarkan borang. Kita akan assume apa PCB yang dia potong tu, kita akan anggap tu lah sebagai yang muktamad cukai tu. Cukai muktamad. Ya, betul. Itu yang saya anggapkan sebelum ni. Tapi je saya sangka. Ada tapi. Cukai muktamad ni masih juga tertakluk pada audit. Kita akan audit sama ada betul tak cukai. Tak apa, saya dah declare. Dah declare. Lagipun dia ada syarat-syarat dia lah cukai muktamad. Cukai muktamad ni dia mesti bekerja dengan majikan yang sama, and then dia tak ada income lain selain daripada income gaji. Benda-benda macam tu lah. Baik, jadi anda boleh tanyakan soalan terus di apa live Facebook kita ni. Intan Maisarah dia tanya, ada kenalan saya ni, dia beli kereta Mustang cash. Dia kata tak pernah bayar cukai pun, apa patut saya buat? Saya ni bulan-bulan dah lah kena potong PCB. Tak apalah, jawab lah. Maksudnya dia makan gaji lah tu. Demo lah kawan dia. Boleh beli. Kan? Dia kena bayar. Dia boleh report tak? Nampak. Boleh, nak report boleh. Kita alu-alukan. Lagipun mungkin kita nampak dia punya kemewahan tu. Mungkin dia ada dalam kita punya radar, tak tahulah. Ada mata memahati. Ya, betul. Suka-suka hati tak nak bayar. Beli kereta mewah, beli cash pula. Marah pula kita. Kita pun tak ada. Okey, baik. Usaha-usaha yang dilakukan oleh LHDM untuk meningkatkan pematuhan cukai ni, Puan. Pergi sekolah ke, pergi universiti ke,
bagi tahu korang keluar lepas ni dah kerja, jangan lupa bayar cukai macam mana? Okay, untuk meningkatkan pematuhan cukai ni, LHCN lebih menumpukan pada pendidikan cukai lah. Sebab tu kita banyak bagi nasihat, kita buat iklan, kita nak memupuk kesedaran pada pembayar cukai ni lah. Pembayar-pembayar cukai lah sebab macam yang halangan utama tadi tu, kadang dia punya tu sikap ni sebenarnya yang takut, tak tahu macam mana, tak anggap benda tu leceh kan. So kita cuba nak memudahkan macam-macam cara. Lepas tu kita nak educate lah kita punya pembayar cukai. Selain tu, jadi mulai tahun, mulai 3 November 2018, kita memperkenalkan satu program khas, program iaitu dinamakan program khas pengakuan sukarela, yang akan berakhir pada 30 September 2019, di mana pembayar-pembayar cukai ataupun yang tadi dulu siapa-siapa yang tak pernah melaporkan pendapatan cukai ke apa, boleh ambil peluang ni, great opportunity ni untuk melaporkan pendapatan diorang secara sukarela. Okay. Saya rasa kita kena rehat seketika lah, Mah. Yeah. Kita kena rehat saja. Cik Samsung, you kan? Yeah, kita. Boy. Okay, kita akan kembali semula selepas ini. Jadi kalau ada ada sebarang soalan, ya, dah boleh jugalah terus tanya di live Facebook Udaman Radio. Kita nak stop, kita akan buat seri 2. Kan? Sebab kita nak dengar lagu, takut nanti dia macam terberhenti pula. Dah tak nampak yang pertama tadi. Jadi untuk anda, terus dengarkan kami di Udaman Radio, semuanya mengenai anda.